Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Yudi Andika S ya bosku. Oke bosku, di video kali ini kita akan menyajikan 3 bongkah batu aki jenis aren. Dan aren ini bermotif mata, maka dari itulah kami menyebut batu ini dengan sebutan aren mata. Dan batu ini alhamdulillah telah terjual ke bos yang di Jakarta atau gudang batu aki di Rawabening. Terima kasih bosku yang telah mempercayakan kepada kita untuk orderan aren mata ini. Dan ditunggu juga orderan berikutnya ya bosku. Beliau di Rawabening ini juga subscriber YouTube kita ya bosku. Ternyata banyak juga ya bosku peminat batu aren ini. Semenjak kita upload video batu aki aren dan dengan cerita mistis dari pelanggan kita kemarin ya bosku. Ya, ini videonya yang kemarin bosku. Dan hari ini batu aren kita juga terjual. Dan alhamdulillah dalam seminggu ini kita telah mengirim batu aki jenis aren ini sebanyak 3 kali ya bosku. Kita cerita sedikit ya bosku. Kami mendapatkan batu aren ini di lokasi dengan sangat banyak batu fosil. Dan batu aren ini adalah konon katanya tempat kami cari batu aren ini kebun atau banyak pepohonan aren yang memang dibudidayakan oleh orang dahulu bosku. Dan sekarang batang kayu aren ini memfosil menjadi batu. Dan seperti inilah batu fosil aren yang telah membatu tadi ya bosku. Ketika dipotong, fosil aren ini memang cocok untuk dijadikan batu cincin ya bosku. Karena motif arennya yang tegas dan seperti batu sakral. Oke bosku, bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu support channel YouTube Yudi Andika S ini ya bosku, dengan cara tekan tombol subscribe-nya ya bosku. Dan satu hal lagi bosku, batu aren ini sangat jarang ditemukan. Maksud saya adalah hanya daerah tertentu yang memiliki lokasi atau kelompok batu aren yang memang dahulu adalah kebun batang aren yang ditanam oleh para orang zaman dahulu. Dan setelah beberapa ribu tahun berlalu, batang aren ini menjadi fosil atau berubah menjadi batu seperti 3 bongkah batu ini. Dan di lokasi aren ini ya bosku, kami hanya mendapatkan berbagai jenis batu aren seperti aren akar, aren mata, aren api, dan masih banyak jenis aren lainnya ya bosku. Oke bosku, selanjutnya seperti inilah proses kami membungkus batu aki pesanan pelanggan dari Rawabening tadi ya bosku. Sembari membungkus batu aki aren ini ya bosku, kami akan melanjutkan penjelasan bagaimana kondisi lokasi batu aki di daerah kami ya bosku. Dan kami juga tidak hanya mencari sejenis atau semacam saja jenis batu aki ya bosku. Kami hari ini mencari batu aren, besoknya mungkin kami mencari batu malakirun atau batu teratai. Karena di desa kami, Desa Karangjaya, begitu banyak jenis batu aki yang bisa kami dapatkan ya bosku. Mungkin perkiraan bisa 40 jenis batu aki ada di Desa Karangjaya ini ya bosku. Oke bosku, seperti inilah proses kami membungkus pesanan batu aki pelanggan. Bagi bosku yang berminat membeli bahan batu aki dari desa kita, silakan menghubungi WhatsApp kita ya bosku. Mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini ya bosku. Terima kasih telah menonton video kita sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya ya bosku. Apabila saya ada salah ucap, saya minta maaf. Dan bagi bosku yang belum tekan tombol subscribe channel YouTube Yudi Andika S, silakan tekan tombol subscribe untuk penyemangat kita selalu mengupload video bahan batu aki dari Desa Karangjaya ini ya bosku. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.